Yo, welcome back my channel. Halo guys, selamat datang di channel Potter Indra. Oke, kali ini gue mau bahas tentang Digimon lagi ya. Dimana kita udah masuk ke lobbynya ini guys. Jadi banyak banget yang tanya, bang caranya jogres ini gimana? Wow, ini padahal udah game lama banget ya. Dan untuk kode redeemnya nggak ada yang terbaru bosku. Ternyata dari pihaknya Digital Evolution ini itu nggak ada, udah nggak ada. Masalahnya nggak ngerti juga. Padahal yang VIP banyak banget, tapi kode redeem nggak ada yang keluar anjing. Nah di sini gue mau share tentang jogres ini guys. Jadi di jogres ini, jogres atau jogres ya, di jogres ini kalian butuh banget ya kurang lebih seperti ini ya, bagian ultimate kalian udah bintang 3, dan juga untuk bagian yang ultimate bintang 3 War Greymon, habis itu yang perfect Metal Greymon ini bintang 3. Mau Digimonnya apa aja itu terserah lu guys. Jadi nggak masalah untuk bagian ini. Cuman kalau bintang 3 doang, kalian cuman mendapatkan 35%. Dan itu bakalan kurang tahu ya, 35% berhasil gitu loh. Wah, jadi sulit banget. Dan kalian harus ngumpulin banyak banget itemnya kalau mau butuh bintang 5 ini guys. Ya kalau ditanyain berapa sih, ya, kurang lebih ada 2 minggu kalian udah perfect ya main gitu. Bakalan udah clear bisa dapetin superior 1. Salah satunya bisa dapetin 1 ya. Di sini gue baru aja main 8 hari, jadi gak terlalu bermain lama ya. Dan Digimon gue baru ini 8 hari bermain. Gue main di server 115 dengan nama Potter Indra kalau nggak salah. Ya namanya Potter Indra, dan power gue masih sedikit. Nah ini dikarenakan item-item gue belum komplit, dan juga gue buatin ke level 30. Gue stay di level ini. Dan di sini kalian bisa cek dimana diamond gua belum berkurang sedikit pun dari kode redeem gua, dan juga ngumpulin. Di sini sebenarnya bisa dapetin banyak banget ya, cuman di hari keberapa gitu gue jarang banget buat selesaiin misi seperti adventure rank dan sebagainya gitu, gue jarang banget nyelesain. Jadi untuk tipsnya jogres ini kalian butuh banget yaitu namanya yang ada ultimate dan juga perfect, itu bintangnya bintang 3 minimum. Jadi bagaimana untuk dapetinnya ya, seperti ini ya contohnya ya. Kalian jangan gunain alias bintang kalian untuk break seperti ini. Kalau Digimon perfect kalian banyak seperti ini. Ada yang kalian pernah punya dari awal kalian bermain di server baru lah, kalian pasti dapat dari ini kan si Patamon dan Angelmon, lalu berubah menjadi Holy Angelmon. Kalau kalian udah 21 hari kalian bakalan dapat Holy Angelmon lagi. Nah, di sini gua gacha, gua dapat 4 Holy Angelmon. Kalau gua total ini cuman bisa bintang 3. Nah, di mana gue harus butuhin untuk perfectnya? Nah, untuk perfectnya aja gue baru ini bintang 1. Di sini kalau kita butuh item kayak gini. Belum lagi yang ini. Nyelesain misi itu masih lama banget buat dapetin ke bintang berikutnya. Cuman kalian bisa cepet juga kalau kalian nyelesain misi seperti adventure rank, resort factory, itu kalian melawan musuh-musuh yang lain, habis itu kalian bisa beli yang dia ada di shop, terus kalian bisa battle arena juga untuk melengkapi combine kalian seperti ini guys. Jadi combine kalian butuh ini, harus butuh yang mana lagi ini, terus yang di sini itu kita butuh apa ini, ini itemnya seperti Floremon ini, Tokomon lah kayak gitu. Wow, ini benar-benar agak lama tentang gamenya yang Digimon ini. Cuman gue suka karena grafiknya guys, dan juga kalian harus tahu untuk harganya yang dijual untuk superior semuanya, untuk CP rating yang ya kurang lebih kalian 150 sampai 250. Kalau rating kalian udah 250.000, 100.000, 90.000 kalian bisa jual.
Dan itu dijual harganya mahal loh. 90 ribu kalian free to play, kalian cuman have fun dan lu tahu cara mainnya. Jual ya bisa beli beli kuota, kayak yang pasti nggak bisa buat beli mobil sih, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk informasi yang gue dapat dari teman-teman, rekan-rekan, dan juga untuk main game Digimon ini ya. Wah, untuk kalian yang nggak tahu downloadnya, kalian bisa cek di deskripsi juga. Untuk Digimon terbaik di tahun 2021 yang kalian cari-cari yang hilang di Play Store, sekarang lu kalian bisa download. Oke guys, mungkin segitu aja untuk informasi kali ini. Untuk kalian yang ikutan giveaway bisa lihat di channel kedua gua. Gue share tentang cara dapetin duit lewat internet cuman modal HP aja. Oke. Thank you so much for watching my videos. Oke. Thank you so much. See you next time. Jangan lupa bahagia. Bye bye.